Halo guys, kembali lagi bersama saya di Muhammad Badr Al-Hadi Channel. Oke guys, kali ini saya sedang berada di Cikole, Bandung guys. Ikutin terus ya videonya. Enjoy this video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Guys, kali ini saya sedang perjalanan mau masuk ke lokasi wisata Cikole Bandung, guys. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak sekali pondok-pondok yang menjual makanan, dan di sini adalah lapangan parkir yang tersedia di wisata Cikole Bandung ini, guys. Nah, di sini nuansanya cukup tropis ya, guys. Banyak sekali pohon-pohon yang menjulang tinggi, guys. Nah, di sini kita membayar tiket masuk juga, guys, untuk memasuki tempat wisata ini. Dan kita lihat semua pedagang-pedagangnya tertata dengan rapi ya. Dan di dalam sini banyak sekali bunga-bunga, guys. Nah, di sini memang real pohon dari hutan, guys. Ini adalah pohon-pohon pinus. Dan video ini adalah part kedua dari video yang sebelumnya, guys. Nah, video yang sebelumnya itu banyak potongan-potongan video, guys, jadi tidak full video. Nah, untuk yang kali ini adalah video fullnya, guys. Cukup asli sekali ya nuansanya di sini. Banyak tanaman-tanaman yang unik dan menarik, guys. Dan ini adalah gerbang utamanya, guys. Di sini ada bunga-bunga yang cukup unik, dan di sini juga ada pedagang-pedagang yang menjual aneka dagangan ciri khas daerah mereka, guys. Dan bisa kita lihat ini adalah gerbang masuknya, guys, tempat pengambilan tiketnya. Nah, dan ini kita sudah masuk ke lokasi wisatanya, guys.
Di sini cukup tercusun rapi dan rumputnya juga cukup indah ya guys. Ini adalah kali keduanya saya pergi ke Lembang Bandung ini guys. Pada tahun 2019 lalu saya sempat pergi ke sini juga, cuman tidak sempat memvideokannya guys. Nah, dan di sini kita bisa lihat tempat ini sudah diresmikan oleh pemerintah setempat, dan juga di sini ada nama-nama dari jenis tanaman-tanaman yang ada di sini guys. Nah, tempatnya cukup terkonsep ya dan tertata rapi ya guys. Nah, untuk menuju ke bawah ini kita cukup memakan waktu juga ya guys, dan tempatnya ini menurun ke bawah dan cukup pegal ya kalau mau naik ke atas lagi, dan luas juga tempatnya ini. Di sini banyak sekali spot-spot foto dan spot-spot untuk pengambilan video dan untuk melihat view lokasi tersebut guys. Dan juga pintu keluar dari tempat ini ada di bawah lokasinya guys. Nah, jadi lokasi strategis tempat ini didesain menurun ke bawah guys. Jadi kita berjalan lurus ke depan, dan di kiri kanan kita itu ada banyak sekali tanaman dan toko-toko, tempat jualan dan bangunan-bangunan yang dibuat di sini yang memang menyatu dengan alam dan menarik guys. Penataan pohon dan tanaman juga menarik guys di sini guys. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan kita ini ada Pine Kitchen. Nah, di sini adalah salah satu tempat makan guys yang ada di sini. Nah, ini adalah kafenya guys. Nah, dan di tempat bawah ini adalah tempat duduk untuk bersantai-santainya guys. Mungkin dibukanya hingga malam ini guys untuk keramaian guys. Oke, kita lanjut berjalan lagi guys, dan video-video yang lainnya ada di part sebelumnya guys. Di part 1 kalian bisa nonton dan lihat di beranda saya guys. Di situ saya gabung dengan video yang di Asia Afrika guys, karena video yang di Asia Afrika itu tidak banyak guys, hanya sedikit, jadi saya gabung dengan video yang di sini guys. Oke, kita berjalan terus ke bawah ini guys. Nah, dan di sini ada petunjuk juga Asian Coffee Night. Di sini juga banyak tempat nongkrong anak-anak Bandung guys, dan di sini cukup estetik dan keren juga ya guys tempat nongkrongnya. Bernuansa alami sekali. Nah, di sini agak banyak jalur guys, jadi saya mau bingung mau lewat kemana guys. Ada jalur ke kiri dan ke kanan. Kita lihat-lihat semua guys. Ternyata di situ ada saung guys.
Nah, dan bisa kita lihat jalannya ini benar-benar menurun sekali ya guys. Dan untuk naik ke atas itu cukup pegal kaki kita guys. Kita memang masuknya dari atas guys, dan turun ke jalur di bawah guys. Buat kalian yang ingin healing dan mencoba suasana yang nyaman, boleh datang ke sini guys. Nah, dan di sebelah kiri kita ini ada booth pembelanjaan lagi guys. Nah, dan kita berjalan lagi ke bawah. Dan ini memang saat awal-awal muncul lato-lato guys. Jadi banyak sekali anak-anak yang membeli lato-lato guys. Mainan ini cukup viral juga ya guys. Nah, di sini banyak bangunan-bangunan yang unik guys. Nah, di situ ada pondok-pondok untuk bersantai. Sangat indah sekali guys. Tertata rapi sekali di sini tamannya. Nah, dan di sebelah kiri itu bisa kita lihat masih ada hutan yang belum dikelola guys. Jadi rumputnya dan tempatnya masih belum terlalu rapi. Di sini juga ada tempat-tempat berfoto, dan di sini ada salah satu petunjuk tempat ini diresmikan pada tahun 2018 oleh Bapak Menteri Dr. Andes Arifin Yahya. Dan kita jalan lagi. Di sini ada bangunan yang menarik perhatian saya guys. Coba kita lihat. Wow, unik sekali ya guys di sini. Wah, ternyata ini adalah toilet umum guys. Cukup unik sekali ya bangunannya, seperti saung-saung. Nah, di sini ada kafe-kafe lagi guys. Oh, bisa kita lihat ada beberapa orang dan cukup ramai juga ya guys yang duduk di sini. Nah, dan di situ ada penangkaran bunga guys. Tempatnya ini benar-benar menurun ya. Jadi untuk berjalan ke sini saya sarankan benar-benar kita menikmati guys. Nah, kalau naik seperti saya ini cukup pegal guys, karena naiknya seperti mendaki gunung. Kalau kita sudah melewati tempat ini, kita harus melewati semua yang di atas dulu guys, baru kita turun ke bawah. Jadi nggak dapat, jadi dapat semua guys tempatnya itu. Nah, dan ini jalur yang tadi. Nah, dan di sini ada live music guys. Wow, di sini banyak sekali kursi-kursi ya. Nah, dan di sebelah kiri kita ini bisa kita lihat ada panggung live musiknya guys. Nah, cukup keren juga ya mereka bermain musiknya. Hmm.
Oke, kita lanjut jalan lagi, guys. Dan ini agak menanjak sedikit. Di sini ada juga tadi pada video sebelumnya kita lihat ada tempat bermain golf. Oke, guys, mungkin segitu saja konten kita pada hari ini. See you the next video, guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya ya.